Kecelakaan maut tewaskan dua orang di Jalan Raya Bypass, Desa Banjaragung, Kecamatan Puri, Senin pagi. Motor yang dikendarai Iqbal Firmansyah, 16 tahun, warga Desa Ngaban, dan Didi Sugeng Karyamukti, 21 tahun, warga Desa Gempolsari, Kecamatan Tulungaging, Kabupaten Sidoarjo, menabrak gandengan truk yang terparkir di tepi jalan. Motor Honda Scoopy bernopol W4737NBB melaju dari arah Jombang dalam perjalanan pulang seusai mendaki Gunung Lawu. Setiba di lokasi kejadian, kawasan depan Hotel Aston sekitar pukul 03.30, motor hilang kendali dan keluar dari jalur hingga menghantam bagian belakang truk gandeng yang diparkir di tepi jalan sisi barat. Kerasnya benturan membuat keduanya beserta kendaraan masuk kolong gandengan truk. Iqbal tewas seketika, sementara Titi dinyatakan meninggal di RSUD Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto. Terkait dengan kejadian kecelakaan tadi bagaimana, Mbak? Tadi kami dihubungi sama pihak kepolisian bahwa terjadi kecelakaan di Jalan Raya Bypass depan Hotel Aston. Ada pengendara motor dari arah Jombang menuju ke Surabaya menabrak truk yang sedang parkir. Ketika kami sampai ke lokasi, kami melihat kondisi korban ada dua. Yang satunya sudah tidak ada nadi dan yang satunya masih ada nadi dan kami harus melarikan diri. Untuk yang masih hidup, kondisinya ada luka di bagian kepala. Dimungkinkan yang meninggal itu adalah yang... Dugaan sementara, korban mengantuk saat mengendarai motor. Petugas unit laka Satlantas Polres Mojokerto turun untuk lakukan olah TKP. Saat ini barang bukti motor telah diamankan polisi.